Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Kali ini kita mau sharing tentang stimulus ya, stimulus bagaimana cara mengambil stimulus PLN gratis ya yang diberikan oleh pemerintah ya. Karena pemerintah sudah memberikan keringanan bagi sejumlah pelanggan PLN ya dalam rangka menekan dampak dari wabah virus corona ya COVID-19. Untuk masyarakat golongan tertentu ya, terutama yang salah satunya itu yang diberikan kepada 450 volt ampere ya dayanya, dan juga untuk yang pelanggan 900 volt ampere itu bersubsidi itu 50% ya. Nah, ini caranya gampang sekali teman-teman ya. Kita memang ada dua cara ya yang saya tahu saat ini, yaitu pakai WhatsApp. Satu, yang kedua dengan masuk langsung ke websitenya PLN ya. Nah, kalau yang itu WhatsApp, yang setahu saya itu dia belum berfungsi ya. Katanya sih berfungsinya itu pertanggal 6 besok ya. Ini hari Minggu, besok hari Senin ya. Tanggal 6 itu layanannya layanan WhatsApp akan mulai ya. Mulai bisa digunakan. Nah, saat ini yang bisa kita pakai adalah kita masuk langsung ke layanan website langsung ya. Kita tinggal masuk ke HTTPS, teman-teman tinggal klik aja, caranya itu HTTPS kemudian titik 2 ya, terus garis miring layanan .pln.co.id. nah, ini tinggal masuk aja teman-teman ya, langsung masuk ke situ. Nah, ini ya, ini mungkin aksesnya agak sulit ya, karena memang banyak sekali pelanggan yang saat ini mungkin sedang mengakses ya, sudah mulai mengakses ya, karena sudah mulai berlaku. Itu ini kita akan masuk ke ini seperti ini teman-teman ya nanti ya. Nah, ini langsung masuk ke websitenya PLN nih. Nah, kita akan lihat nanti di sini ada di kolom informasi ini gratis diskon yang poin kedua ya, gratis diskon stimulus PSBB ya. Kita tinggal masuk di situ. Ya, kita klik di situ. Nanti akan masuk di sini. Nah, ini akan muncul lagi nih, ya. Langsung masuk, ini identitas pelanggan di sini tertulis identitas pelanggan IPEL. Nah, kita tinggal ketik di sini teman-teman ya, yang punya identitas pelanggannya ya. Nomor pelanggannya berapa? Ketik, nanti akan muncul sendiri. Ya, nanti seperti itu ya. Jadi kita akan dapat token yang akan kita langsung masukkan ke meteran ya, seperti biasa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada satu lagi untuk yang layanan yang itu ya, yaitu lewat via WhatsApp ya. Via WhatsApp itu kita tinggal nanti kita buka WhatsApp ya, itu tapi katanya sih berlakunya hari Senin nanti ya. Kalau sekarang masih error ya. Itu kita tinggal ketik nanti ke WhatsApp ke 0812 0812 ya 2123 123. Ya, jadi itu nomornya ya, 0812 2123 terus 123. Ya, nanti teman-teman bisa coba besok kalau misalnya teman-teman yang ini agak sulit mengaksesnya yang di apa untuk layanan website ya. Cuman sejauh ini layanan website cepat juga ya. Jadi beberapa tetangga dan teman juga sudah banyak berhasil. Oke, teman-teman, seperti itu aja cara untuk mengambil token gratis ya dari stimulus dari pemerintah ini ya. Terus kemudian juga ikut mengingatkan aja untuk teman-teman kalau misalnya memang tidak perlu keluar rumah ya, tidak ada yang penting-penting banget, sebaiknya kita berdiam diri untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga, juga menjaga kesehatan saudara-saudara dan rekan kita semuanya ya. Jadi sebaiknya diam di rumah, stay at home aja, itu lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman, semoga sukses dan semoga teman-teman sehat selalu.